perumpamaan antara dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallahi mad dunya fil akhirati ila kamis lima yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi." Demi Allah, tidaklah perumpamaan dunia jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kamu mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Maka lihatlah apa yang tersisa dari jari telunjuk tersebut. Kita lihat betapa sangat sedikitnya dunia jika dibandingkan dengan akhirat yang begitu luas. Akankah kita mengejar yang sangat sedikit ini, kemudian melalaikan kehidupan akhirat yang kenikmatannya abadi, kekal selama-lamanya? Semoga kita bisa merenungi hadis tersebut dan menjadi seorang mukmin yang bijak, yang lebih mengutamakan luasnya lautan jika dibandingkan dengan air yang menempel pada jari telunjuk.